Hari tempon ya? Bon. Sarapan tela goreng ala desa. Minumnya kopi, cangkir kopi, mantep, susunya Pak Suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini Wan Desa mau sarapan ketela goreng dengan Pak Suami guys. Assalamualaikum ya. Entah ya sarapan. Pak Suami mimi susu. Bismillah. Bismillah, udah makin. Lah Wan Desa minumnya secangkir kopi guys. Ternyata minum kopi pakai cangkir sedap. Ini kopi hitam ala desa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kayak di warung desanya ya. Nanti ya, ya. Ini loh. Kok gede-gede. Kalau di Hong Kong nih satu biji berapa? $5 guys. Kalau uang Indonesia hampir 10 ribu tergantung kurs. Bismillahirrahmanirrahim. Komplit. Ini ya. Nah ya. Ya, madu apa coba ya? Lalu kita bareng. Pak Suami ini isin, guys. Tadi kayak gula, biasa anu lagi. Teropol dengan ini. Oke. Enak kok telur ini ya, magur ya. Di desa sarapannya lebih enak guys. Jam 8 pagi sarapan. Enak, ngawur lagi. Padahal nggak tanya kasih gula loh, cuma tepung terigu sama garam. Waktu masaknya nggak buat video guys, karena dapurnya gelap. Belum dikasih lampu penerang. Lampu desa tuh nggak seterang lampu kota. Pasang lampu lah, dure anu kompor dan padang, kon masak kayak video. Bismillah. Ini lo. Isin. Enak telonan, Desari. Sendiri telo ini tuan tangan. Ya. Ya, yang piringnya ini ya. Wah, ada kena si Cie. Dicasnya yang tipis ini. Ambil lagi satu iris. Ternyata kenyang guys ngopi sama sarapan ketela. Setelah sarapan berangkat ke ladang guys ngarit. Hati ya. Beda pengaritan. Ademen bedane. Tung jambu jarene. Balon. Sana.
Neng dok, ini tuku tempe. Rasa isi nanti kene tempe nih, kata sarapan telo. Lah. Seumur hidup pertama kali masa antong dari alpukat gue. Ki, si jahe ini kok madang nih. Alhamdulillah cabenya dapat satu kresek guys. Nah lumayan kurang lebih 2 kilo karena mas sudah panen beberapa kali, masih ada, sudah 1 tahun ini. Ini sayur gelimo kesukaannya wong desa. Itu sukanya dapat satu sak sama satu bongkok. Satu bongkok ya wong desa guys, ngene iki dari sana udah 1 tahun lebih ya cabe niki ya. Tahun alhamdulillah 1 tahunnya masih panen lagi guys, walaupun sedikit alhamdulillah rezeki, nggak usah beli cabe. Nah sekarang waktunya pulang ini, tapi petenya belum ditandur, pulangnya nanti turun ke sana guys. Pak suami masih lanjut